Muka kita tiap-tiap pagi bangun tu gak pecah cumi-cumi. Nah, duk gosok muka dia buat apa? Kerana muka ni tempat manusia nilai. Tempat manusia tengok muka kita. Kita berjalan, kita berjumpa dengan orang. Orang nak tahu ni kita, orang tengok muka kita. Maka kita sentiasa menjaga penampilan kita dengan manusia. Maka Tuhan kata, aku tengok hatimu tu. Maka sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat rugi orang yang cara muka zahir tidak cara muka batin dia, yakni hati tempat berkenalan, tempat tilik Allah Ta'ala. Sebagaimana manusia menilik muka kita, manusia itu dinilai comel tak comel muka. Sekalipun tangan supaya mawah muka comel, orang panggil comel dah tu, maka dinilai comel tu di muka. Kalau muka supaya kena nyepak, body comel pun orang tak berapa nak teliu lah mana. Tetapi kalau muka comel, body tak berapa comel, orang kata orang ni masuk kategori comel. Manusia menilik muka, tetapi Allah Ta'ala menilik hati kita. Maka kalau orang cerdik, dia jaga dua-dua. Nabi Muhammad dia jaga dua-dua. Jangan waktu tasawuf, jaga hati saja. Muka subhanallah. Nasi ada di misa, janggut tu penuh. Sambal ada, pak mazhab. Gitu ke? Oh, ambo nak jaga hati tempat tu saya tengok. Lepas tu, luar tu saya tak tengok. Tu saya kata aku tak nilai, bukan tak tengok. Aku tengok luar, bukan kata tak nampak. Berarti tu saya tak nampak luar. Tak, tu saya nampak. Maka kalau kita rasa tu saya nampak hak zahir kita pun, kita berjanguk kerana tu saya. Maka hak hati pun kita berjanguk juga sebab tu saya tengok juga.